Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iseng saya malam jalan-jalan dan saya menemukan sebuah bus ya, bus mobil yang terbengkalai selama 3 tahun. Makanya saya tergelitik untuk bikin konten di sini. Di hadapan saya ada sebuah mobil bis ya, mobil bus ya, yang terbengkalai selama 3 tahun. Menurut info yang saya dapat, jadi bis ini ditinggalkan sama pemiliknya. Intinya dulu sempat rusak, tapi karena diservis dan sudah kembali normal, tapi tidak kembali lagi. Jadi bis ini sudah terbengkalai selama 3 tahun. Nah, kita lihat ke dalam seperti apa sih kondisinya. Saya melihat-melihat ke depannya nih. Nah, ini kondisi depannya teman-teman ya, bis yang sudah terbengkalai. Tuh lihat tuh bisnya tuh. Liternya AB ya. Ini kondisi bannya sudah kempes ya. Padahal mobil ini kondisinya masih sangat bagus katanya. Saya pengen nyoba masuk ke dalam seperti apa kondisi bisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bis yang sudah terbengkalai selama 3 tahun. Kita masuk sekarang. Debu ya, debu-debu tuh di dalam bisnya, debu-debu semua. Jadi bis ini kondisinya sudah sangat normal, sudah bisa dioperasikan, tetapi ditinggal sama pemiliknya. Ayo kita masuk ke dalam seperti apa. Kebayang nggak kalau misalkan di dalam, kita masuk ke dalam, di kursi penumpang itu ada sesuatu gitu tuh. Ada penampakan, misalkan ada orang lagi duduk atau ada pocong lagi duduk. Wih, serem. Ayo, kita coba masuk ke dalam ya. Seperti apa sih kondisi bis yang sudah terbengkalai 3 tahun ini? Nah, ini kondisinya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini di malam hari ya, malam hari, malam Jumat, pukul 21.24 ini, setengah 10. Waduh, gak ada apa-apa ya. Tuh lihat teman-teman bagian ujung. Jadi ceritanya mobil ini diservis ya teman-teman. Setelah diservis selesai, si pemiliknya itu tidak pernah kembali untuk mengambil mobil ini. Jadi mobil seharga 900 juta ini ya ditinggalkan begitu saja, terbengkalai seperti ini. Ya kondisinya ya sudah sangat-sangat ini ya, berdebu dan ban-ban pada kempes semua. Mobilnya sudah kosong ya, ada, tapi masih ada bekas minum tuh. Ada bekas itu juga. Apa itu? Asetoksi. Nah, ini nih. Tuh lihat teman-teman. Mobil yang sudah terbengkalai 3 tahun kondisinya seperti ini.